Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar Lovers. Bagi kalian semua yang masih bergabung bertemu bersama channel ini, jangan ragu, bimbang, dan bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, serta komen dan aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info teraktual, terupdate, dan anyar seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita lihat dulu kan yang pertama, kembali lagi diinformasikan nih top up serempak vote ya, setara dengan Rp20.000 di setiap tanggal, di setiap jam 17 ini ya. Ada komentar nih dari FVK, belinya di mana ya, maklum ya emang agak kolot tapi pengen ngepot katanya ya. Mbak, transfer uangnya aja ke admin L2W biar adminnya yang ngepot seikhlasnya mak, katanya ya. Ma coba kirim DM ke Lesti Story, gimana cara transfer uangnya, jadi ma ikutan ngepotnya lewat uang donasi maknya, katanya tuh ya. Bagi kalian semua yang belum paham, belum tahu, mending di ini aja persapa ya, transfer saja ya, hanya Rp20.000 saja, tidak jadi masalah untuk memberikan dukungan terhadap Lesti Kejora. Kemudian selanjutnya vote juga di aplikasi RCTI ya, tuh vote harian ya guys di aplikasi official RCTI gratis. Kemudian selanjutnya ada unggahan dari official Adik Collection ini. Sebuah informasi yang sangat luar biasa, pasalnya lagunya Lesti Kejora yang berjudul Terpesan ini ternyata masih trending ya. Selama 3 minggu ini masih trending dan masih trending di posisi ke-33 video musik tuh ya, alhamdulillah. Dan unggahan ini pun langsung dibaca di komentar nih, ada komentar dari Lili Sasmita ya, alhamdulillah dari pagi siang sore malam semangat streaming. Ada Mama Eda juga nih, masya Allah, alhamdulillah. Ada Mega, alhamdulillah, masya Allah, siap digas terus tuh ya. Ada juga dari Nurul Rahmat 3, masya Allah, lagu-lagu anak soleh ibu yang selalu menemani aktivitas ibu. Kita doakan mudah-mudahan lagu-lagu berikutnya pun akan kembali trending, kembali booming dan bertahan lebih lama lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita jalan-jalan ke Cemilar ya para sahabat ya, yang mana di sini kita lihat nih banyak sekali unggahan yang alhamdulillah ya, barang-barangnya sudah ready, sudah sampai tuh. Ada Leslar Lovers Global, alhamdulillah sudah nyampe ke Hong Kong. Wow, luar biasa banget para sahabat ya, ke Hong Kong saja bisa dianterin tuh ya, masya Allah, berkah barokah. Jangkauannya luas ya, alhamdulillah, bukan hanya di Indonesia tapi di LN juga bisa menikmati ya. Ini dari Nova Friends, cemilan favorit baru nih katanya tuh, masya Allah. Selanjutnya juga ini dari Dia Nelvira ya, dipesan semua tuh ya, masya Allah. Kemudian dari Erna warga Konoha juga nih ya, hai para warga, jalan pagi ditemenin cemilar biar kakak suka ngemil katanya, badan tetap gak melar katanya tuh. Kemudian ini juga kita lihat tuh unggahan dari Rangga Rashid ya, masya Allah, rame banget yang menikmati cemilar snack. Kita doakan mudah-mudahan cemilar snack akan semakin luar biasa dan pastinya usahanya akan menggurita ya di mana-mana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita lihat semalam, masya Allah ya, perjuangan para tim Leslar untuk membuat video klip ya. Sepertinya video klip Rizkur ini sangat luar biasa perjuangannya sampai malam, dan kita doakan mudah-mudahan lelahnya menjadi lilah dan
selalu diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan akun Instagram ini pun menuliskan sebuah caption, lelahmu membawa berkah, semangat tim Leicester Entertainment ya. Kemudian juga ada Alin PK ini berkomentar, bismillah dilancarkan sampai hari H dan lagunya banyak disukai semua khalayak masyarakat. Amin. Kita jadi penasaran juga para sahabat ya dengan lagunya ya. Ada Wati juga nih, startnya sore ya, semoga lancar semuanya. Amin. Tuh ya. Pokoknya sekali lagi, apapun yang disarankan oleh Leicester akan berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita lihat nih bahagianya ya, si ibu bisa video call bareng Rizky Billar tuh. Oh, mimpi apa mom? Nurna Nengsih bisa video call sama Papa Rizky Billar, saking grogi ya gak bisa nyebut grup kita katanya ya, the cute mom. Masya Allah, tabarakallah, senangnya bisa pesan langsung sama idola. Kalau aku udah bingung mau ngomong apa, nunggu ditanya dulu, saking groginya bundanya ini lupa sebut grupnya. Selamat ya bunda, ikut senang katanya tuh ya. Ada juga dari Umdian nih, Masya Allah bahagianya bisa video call sama Papa B. Ada sama Waimi juga nih, Masya Allah tabarakallah bahagia ya, senangnya alhamdulillah Leicester orang-orang baik. Masya Allah. Ada Nurma 3 juga nih, Masya Allah ikut senang bisa video call langsung sama anak online ibu, senang ya. Ya, Masya Allah, pokoknya langsung grogi ya. Kemudian selanjutnya para sahabat nih, ada informasi yang mana ini ada sebuah unggahan video yang mana ini juga mungkin dari TikTok dapatnya. Ini jangan diramein ya, jangan diramein karena itulah tadi katanya ini julid ke Billar. Haris yang pertama memang memberikan sebuah hello ya para sahabat ya, karena Haris sadar kamera ya para sahabat ya. Dan untuk Rizky Billar Riza diam saja karena ya pasti nggak sadar kalau itu sedang videoin ya. Jadi seolah-olah cuek, padahal ya memang nggak kelihatan. Lagi pula si ibunya juga posisinya ngebelakangin gitu loh. Tapi di TikToknya katanya julid. Aduh, ini jangan diramein para sahabat ya. Karena seperti ini aja, jangankan seperti ini, sudah ramah aja dibilang gak ramah, apalagi Rizky Billar cuma lewat seperti ini. Nah, bukan hanya Rizky Billar, nah, Bang Riza juga lewat aja biasa aja, tapi yang dapat pujian hanya Bang Haris ya para sahabat ya. Bukan kita membedakan Haris dan Rizky Billar, bukan. Karena memang kalau Bang Haris kan sadar kamera, dia di depan posisinya. Billar sama Bang Riza ya di belakang, nggak fokus ke situ, jadi ya lolos aja tuh ya. Dan di sini kita lihat nih, jangan diremehin TikTok, si ibu ini katanya julid, si Haris katanya yang paling ramah tuh ya. Di sini dijawab nih, dia begitu karena dia dicuekin katanya. Kemudian kita lihat di sini, dia kan cuma manggil nama Haris, terus berdiri juga ngebelakangin yang lewat, wajar orang cuek katanya ya. Ya iya bener ya, nggak mungkin juga setiap ini hahiho segala macam, apalagi mereka mungkin dalam keadaan buru-buru ya. Tuh, ya pokoknya jangan diramein ya para sahabat ya. Kemudian di sini ada yang komentar nih soal Lesti Kejora katanya, mana ya tadi ya para sahabat ya. Komentar nih, ibu tahu di mana Bunda Lesti di Cianjur, terus saudaranya lamaran. Ya tadi habis pengajian dede ke Cianjur katanya ya. Tapi di Cianjur kota, bukan di Cianjur Selatan. Kemudian kita lihat di sini dijawab lagi nih. Emang iya Bunda kemarin ke Cianjur katanya. Ayah Kejora sama Mama Kejora juga ada. Bang B nggak ikut karena ada urusan katanya. Kemudian sini tanya lagi nih, ibu lihat sendiri apa cuma katanya aja, terus apa rumah ibu dekat sama saudaranya Bunda Lesti, terus nginep apa pulang. Oh, nah intinya mah kita lihat aja nanti, kalaupun memang benar ya alhamdulillah, kalaupun tidak ya kita doakan saja.
Pokoknya kita doakanlah mudah-mudahan Lester dimanapun berada selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan ya untuk selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Intinya untuk TikToknya Bu ini kalau kalian tahu bisa diramein lah. Ya abangmu juga nggak mau ngeliatnya pasti banyak hate comment ya. Kemudian sekali lagi untuk yang hot comment di lapak Bang Min, sudah Bang Min hapus, sudah Bang Min buang, sudah Bang Min laporkan. Mudah-mudahan kalian bisa nyaman untuk komentar ya. Mohon maaf ketidaknyamanannya ya, Abang Min kurang begitu kontrol karena itu lagi sibuk. Mudah-mudahan kedepannya Bang Min akan kontrol dengan komentar-komentar yang kurang pas ya. Oke, tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info terbaru terupdate lagi langsung Abang Min upload kalian para sahabat Lestar Lovers.